Pemerintahan Desa Cipangeran Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini telah melaksanakan kegiatan penyemprotan dalam rangka upaya memutus mata rantai virus corona. Kegiatan ini bekerja sama dengan Babinsa, Babimas Karang Taruna, DPD LTMP serta unsur lainnya. Dalam hal ini tak lupa pula hadir dari unsur Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas. Tentunya kegiatan ini akan terus berlangsung dan terus diupayakan agar penyebaran corona di wilayah Desa Cipangeran akan terputus dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala Desa Cipangeran. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan penyemprotan ke seluruh wilayah Desa Cipangeran terkait dengan virus corona. Mudah-mudahan tidak kena dampak untuk wilayah Desa Cipangeran dan wilayah yang lainnya, karena sesuai dengan instruksi saya melaksanakan penyemprotan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan bekerjasama dengan BPD, Karang Taruna, LPMD dan seluruh lembaga yang lainnya yang ada di Desa Cipangeran. Terus untuk penanganan supaya wabah tersebut tidak menyebar luas, khusus untuk warga Cipangeran, selalu makan makanan yang sehat, yang bergizi, terus banyak-banyak cuci tangan supaya selalu bersih, dan jangan pergi keluar daerah untuk menghindari penyebaran virus corona. Ya, saya gimana ya, untuk ya himbauan, mungkin saya melakukan himbauan kepada warga masyarakat supaya istilahnya tetap berada di tempat masing-masing lah gitu, jangan dulu keluyuran keluar rumah, supaya menjaga seluruh warga, terutama warga yang apa, saudara yang ada di lingkungan, agar tidak terkena dampak COVID tersebut gitu. Mudah-mudahan warga memperhatikan himbauan dari pemerintah. Dengan telah digelarnya penyemprotan ini, tentunya kepala desa berharap bahwa warga masyarakat bisa betul-betul mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Pertama, jagalah kesehatan, cuci tangan, serta diharapkan untuk tidak berkumpul di tempat-tempat yang sekiranya bisa terjadi penyebaran dari Saguling atau Suharto. Tim kontributor Bisa 7 melaporkan.